السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان al la al الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله

yang pertama yaitu Toharotu anil hadathen Suci dari dua hadath Besar dan kecil Dan yang kedua Suci dari najis yang tidak dimaafkan Di tempat Pakaian dan badan Akan tetapi kita akan melanjutkan sedikit pembahasan Dari syarat yang kedua dalam permasalahan. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya di antaranya kemarin kita sudah sebutkan beberapa kali ini beberapa yang lain yaitu walau ra'aita syakhsan yusalli wa alaihi najasatun wajaba i'lamuhu bidzalik Wa ilam yakun alaihi ismun bi an kana la ya'lamu hal min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar Jika kamu melihat seseorang salat dan pada seseorang tersebut najis maka wajib bagi kamu memberitahunya ya, memberitahukan kepadanya akan najis tersebut. Pakaiannya ada kotoran cicaknya di belakang. Orang yang orang yang sholat nggak tahu, nggak kelihatan. Atau kakinya ada najis. Semisal najis sesuatu yang tidak sesuatu yang dapat menghalangi air ketika berwudu seperti cat. Orangnya nggak tahu. Ini wajib bagi yang mengetahui, yang melihat untuk memberitahukannya, menunjukkannya. Bukan cuek. Nah, bukan. Semisal ini, semisal najis atau sesuatu yang dapat menghalangi air ke kulit ketika sholat terbuka auratnya dan itu terjadi banyak. Ya, terjadi mana? Ini wajib. Kemudian permasalahan yang lain, wa idzakana alal badani najasatun, ghairu ma'fuin anha, walam yajid ma yaksilu najasa salla hurmatan lil waktu wa ada Orang yang sholat pada badannya ada najis yang tidak dimaafkan. Dan dia tidak mendapatkan, tidak menemukan sesuatu untuk dapat membasuh najis tersebut. Nggak ada air. Gimana mau nyucikan? Air nggak ada. Di tangannya. Atau di anggota badan yang lain. Ada najis lah kebetulan najisnya yang bukan dimaafkan dalam sholat. Kalau najisnya dimaafkan dalam sholat nggak masalah. Sudah menjadi pembahasan kita di pertemuan yang yang lalu. Ini najisnya nggak dimaafkan dalam sholat. Dan dia tidak menemukan, tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa gunakan untuk menyucikannya. Semisal air. Terus bagaimana? Apakah nggak sholat? Atau kalau sholat bagaimana sholatnya? Nah, sholat tetap. Luh, gimana? Karena ada najis, tetap sholat. Dengan tayamum. Walaupun tetap gak sempurna. Karena ada najis, tidak ada air misalnya. Atau ada air wudhu. Dia sudah pakai wudhu. Tapi akhirnya habis. Sehingga dia gak bisa mensucikan misalnya. Atau memang nggak ada air, hanya ada debu, sehingga dia tidak bisa mensucikan. Ya, Pak, sholat sholatnya untuk memuliakan waktu wajib kodok nanti. Jadi, kalau dia mendapatkan, menemukan sesuatu yang dapat mensucikan, maka dia harus mensucikan dan harus mengulangi atau mengkobok sholatnya. Wa yajid ma an fil Ini serupa dengan pembahasan sebelumnya sebelum barusan akan tapi perbedaannya kalau tadi di badan ada najis yang tidak dimaafkan pada badan dan dia tidak mendapatkan sesuatu untuk mensucikannya maka sholat hormatul waktu dan ada kalbu. Lah kalau ini enggak, ini pada pakaiannya, sarungnya atau baju takwanya atau misalnya yang lain kaos. Najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau gambaran ini semua pakainya najis, wis. Gambarannya seperti itu, semua pakainya najis tidak ada air yang dapat untuk apa yang dapat mensucikan nggak ada air wajib baginya tetap sholat terus pakai baju enggak telanjang tapi di masjid nah, jangan di musola nah, jangan juga di teras rumah di dalam kamar nah, sembahyang mutu nang masjid tidak nah, lucu menggendeng itu namanya kan gitu. Lah di dalam kamar. Karena apa telanjang? Wajib tetap sholat dan telanjang. Duh, ya apa sih sholat kok telanjang? Nih, gimana lagi? Pakaiannya najis. Tidak ada air untuk mensucikannya. Dipakai nggak sah sholatnya. Sholat telanjang. Lah apakah wajib kobok? Menurut pendapat al-asoh tidak wajib kobok. Ya, menurut pendapat al asoh tidak wajib kodok. Berarti ada pendapat yang tetap mewajibkan kodok. Nah, itu permasalahan. Nah, kita lanjutkan syarat yang ketiga. Dari syarat-syaratnya salat yaitu satrul aurah menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu memiliki dua definisi. Definisi pertama menurut bahasa. Persamaan kata, aurat itu adalah kekurangan. Atau aib keburukan itu aurat. Menurut syariat, aurat itu ada kulum ibu satru, semua yang wajib ditutup. Auyah rumun atau yang diharamkan melihatnya, memandangnya. Jadi kalau menurut bahasa, pengertian aurat menurut bahasa Keburukan, kekurangan, aib itu aurat. Kalau menurut syariat, aurat itu yang wajib ditutup atau haram dilihat. Itu aurat lah, menutup aurat ini syarat sahnya sholat, tapi menjadi kewajiban. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wajib ditutup aurat. Di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi bedanya kalau di dalam sholat terbuka auratnya nggak sah. Apakah berdosa? Ngelihat kalau sengaja mukanya ya jelas dosa. Apalagi dilakukan di tempat rame seperti masjid musola. Tapi kalau dia lakukan sholatnya sendirian di rumah nggak ada orang, ya dosa karena membatalkan sholatnya. Tapi untuk membuka auratnya makruh karena pak Liwairi haja bukan untuk haja. Walhasil hukum menutup aurat wajib baik di dalam maupun di luar sholat membuka aurat hukumnya haram baik di dalam maupun di luar salat akan tetapi terkadang makruh, eh, mu, mu, apa, eh, makruh membuka kalau itu dilakukan oleh orangnya sendiri dan hanya dia yang melihat dan membukanya tanpa adanya hajah terkadang boleh membuka boleh Ya, seperti kalau kita sakit ke dokter mau disuntik tapi suntik temenan ya bukan suntik suntikan karena ada di sini tak nah, sebutnya daerah nanti ite nanti ya, ya. Nah, ada nah, sudah sudah padahal nggak disuntik ya padahal nggak disuntik tapi orang disuruh buka suruh buka mengeluarkan suntikan nggak disuntik tapi ya pun pun sudah sudah padahal nggak di suntik ada. Ya. Lah ini suntik beneran, boleh buka aurat. Lah tadi itu kan yang buka apa dosa? Ya enggak sih. Yang buka tadi untuk disuntik kok. Yang dosa apa? Ya tadi itu yang nyuruh, mau dia nak nyuntik kok buka-buka. Gosok-gosok -buka. meneng. Ya. Tambah dosa itu, ya. Lah dalilnya apa? Dalilnya menutup aurat ini syarat sah nang sholat yaitu perbuatannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga firmannya Allah ya bani Adam zinatakum inda kulli masjidin ya bani Adam khudu Zinatakum inda kulli masjidin Wahai manusia Ambillah perhiasan kalian Indakuli masjidin Setiap kali masjid, di masjid Menurut Ibnu Abbas zina di situ adalah Asyab fi Pakaian dalam sholat Dan masjid Yang dimaksud adalah sholat Khudu zinatakum indakuli masjidin Ay indakuli sholatin Khudu zinatakum ay thiyabakum Fi sholat indakuli masjid. Begitu juga hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda layak balulah salat haid illa bi khimar. Tidak sah salatnya perempuan yang haid, maksudnya yang balik. Haid yang dimaksud adalah balik, bukan haid perempuan yang haid salat yang nggak sah salatnya, haram tapi yang dimaksud di sini tidak sah solatnya perempuan yang balik illa bi khimar. Khimar itu apa? Khimar yang menutup kepala perempuan, yaitu kerudung. Paham ya? Jadi walhasil menutup aurat itu adalah syarat sahnya solat bagi laki-laki maupun Perempuan, baik di saat sendirian ataupun di saat berjamaah, tidak ada orang sama sekali tetap wajib menutup auratnya karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Apalagi ketika berjamaah, kecuali dalam keadaan tadi, najis tidak ada yang ah, tidak menemukan air untuk mensucikan telanjang sah sholatnya. Dan menurut pendapat Rasul tidak wajib kau tapi kalau misalnya nggak ada masalah itu, nggak ada problem apapun, maka wajib menutup aurat. Solat sendirian, nggak ada yang ngeliat peteng gelap gulita misalnya, tetap wajib menutup auratnya. Baik itu salat fardu, salat sunnah, ya, semisal solat toaf, sujud syukur dan se, misalnya makanya sujud syukur maling ngekulno wah huh? oh, ini tidak tepat, blas. Huh? Oh, wong Islam lagi, wong Islam tapi longor. Huh? Huh? satu, auratnya terlihat. Yang kedua, mbung ngadep kiblat atau tidak. Yang ketiga, dua wudhu apa? Tidak. Mari ngobrol, sujud syukur. Dan sujud syukur itu hukumnya seperti Salat Wajib menghadap kiblat, wajib memiliki wudhu, wajib tertutup aurat kalau dilakukan tanpa itu semuanya dosa haram. Sujud tanpa sebab itu haram. Sujud habis salat itu sujud itu ada perbedaan pendapat yang mengatakan kuat haram. Habis salat sujud kan banyak itu orang-orang. Mari sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud dia. Kalau ditanya apa? Sujud syukur. Haram itu. Menurut pendapat yang kuat. Dan itu dilakukan banyak orang kan sedikit habis salat sunnah kadang mari sembahyang wirid-wirid sembahyang sunnah sujud ya. apalagi yang mari ngegol lo nah. apa nikmati syukur itu menang kan. menang terus apa oleh menang melebus surga ndah nah. apalagi dia belum tentu punya wudhu kadang di luar negeri masuk roki belate Oh, di dalam negeri aja kadang bingung, melepuh lapangan di kiblatnya gitu bingung lah ini wishor rugi berarti lho melayu langsung sujud kawangi kalau rono melayu ini rono sujud rono lo pindah pindah ini tak boleh jadi semisal sholat wajib ya seperti sujud tilawah atau sujud syukur lah kemudian menutup aurat ini wajib kan ya wajib bagaimana kalau auratnya terbuka terbuka sedikit atau banyak? Bagaimana? Kalau terbuka auratnya orang yang sholat, tidak sah sholatnya, baik sedikit ataupun banyaknya. Sedikit semisal apa? Orang yang ngerokok. Penyakitnya rokok itu bisa mencegah sahnya sholat. Rokok. Apa namanya itu? sedikit apinya jatuh hanya melobangi sarungnya lo lobangi sarungnya kecil tapi kelihatan tembus warna kulitnya kelihatan nggak sah sholatnya banyak itu wah rokok antok pas bus pas bus polong arep polong buri sholat kelihatan kecil, kelihatan, gak sah apalagi gede gili seperti kena rokok tadi itu, nggak sah kok apalagi besar Hah? apalagi besar, dan ini terjadi bukan nggak terjadi, banyak ini masalah seperti ini, nah, dan bisa kita lihat kalau jumatan itu makanya, apalagi mereka tidak banyak rangkepan, nah, karena itu eh, bagusnya rangkepan itu menjaga diri ketika ada yang lobang dari sarungnya aman atau kalau pakai gamis aman ya, aman sarungnya bolong-bolong gamisan aman ya, antara dia gamisan atau dia pakai celana tiga perempat walaupun sarungnya ada lobangnya aman Kenapa ketika terbuka auratnya sedikit aja nggak sah apalagi banyak atau besar Kalau dia sholat, tapi ini masih panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tambahan syarat sholat menjadi tambahan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam amal kita dan dalam kebaikan kita. Amin. Allahumma, amin. Wassalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh. alamin.